Hari Senin, 16 Januari 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian menandatangani kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama yang diwujudkan dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan menghibahkan lahan 25 hektar sebagai kebun percobaan. Juga telah dibangunnya Taman Teknologi Pertanian Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang merupakan bentuk dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk mendukung pembangunan pertanian. Hadir langsung Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, beserta Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Aris. Pada kesempatan ini, Bapak Kepala Badan Litbang Pertanian menyampaikan dalam pidatonya bahwa pembangunan pertanian modern saat ini harus menerapkan bioindustri dan keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu dalam multidisiplin ilmu, sehingga keseluruhannya bernilai ekonomis. Selepas penandatangan MOU kerjasama, acara dilanjutkan dengan press conference untuk menjelaskan kepada wartawan tentang kerjasama tersebut. Jayalah pertanian Indonesia.